welcome back to Rantau Vlog. In this video, we are in somewhere. Dimanakah itu? Ikutin video ini sampai selesai. Dan ya, ini dia segerombolan anak rantau yang lagi bingung memilih makanan dan minuman. Lebih tepatnya cemilan ya, Bun. Ya, itu tuh lagi nunjuk-nunjuk, lagi mikir-mikir, dan ya, itu dia pemandangannya. By the way nih, ini tempatnya namanya Sawah Lami. Ya, itu dia. Dan ya, akhirnya sudah selesai ya memesan cemilan dan minumannya. Jadi sekarang seperti biasa lagi memilih tempat duduk. Karena ini tempatnya luas banget. Pastinya ini masih bertempat di Gorontalo Utara ya. Jadi ini Gorut punya nih. Ya, pamer dulu sandal Indomaret. Ya, jadi ini banyak kolam-kolam. Nah, itu ada yang mau naik tuh. Ngapain naik? Gak ada tempat duduk di atas. Ya, batal. Hai. Biar tetap ya, supaya kena frame-nya. Nah, ini lagi jalan di pinggiran kolam. Tapi ini kolam bukan sembarang kolam ya. Ini bukan kolam untuk berenang sepertinya. Karena ini kolam ikan, Bunda. Nah, datang ke sini itu berasa kayak datang ke kondangan. Ada lampu di atas-atas. Terus lagunya itu lagu-lagu kondangan gitu. Berasa kondangan lah. Nah, itu namanya Sawah Lami. Dan masih mencari-cari. Halo guys, jadi sekarang kita sedang nongki-nongki. Berdelapan tentunya ya. Mereka. Ini nama tempatnya Sawah Alami. Jadi kita kesini hanya ingin meminum teh hangat, teh dingin, dan segala macam minuman dan gorengan. Buat yang penasaran seperti apa minuman dan makanannya, ikutin video ini sampai selesai. Dan tadi itu sebenarnya udah duduk manis gitu kan, di tempat duduk yang ada atapnya. Cuman katanya kurang dapat angin malam yang meneduhkan. Jadinya pindah dulu, hai-hai dulu ya, walaupun kepala doang kelihatan. Akhirnya terpilihlah tempat itu. Ya, di sana untuk duduk karena lebih sejuk katanya gitu. Ya, akhirnya duduknya di sana di meja putih dan kursi putih. Yuk, bayar. Tadi pisang berapa? Hai guys, ini adalah pisang goreng Gorontalo. Ada pisang dengan tepung yang tipis dan sambal kecap. Mantap. Ini cappuccino-nya, cappuccino. Kamu mereka makan mie tadi ketinggalan. Karena hari ini kita fokusnya untuk makan cemilan dan minuman, akhirnya ya nggak ada foto-foto nih, kelupaan foto-fotonya. Karena gelap-gelap juga ya, jadi kurang bagus. Akhirnya video ini diakhiri dengan mengabadikan foto pisang goreng dan sambalnya, sambal kecap sausnya. Dan itu dia rantau vlog yang kedua, episode Cafe Sawah Lami. Sebenarnya abis pulang dari sini itu kita mampir untuk beli durian, cuman gak kevideoin ya. Cuman aku sama Cefani itu gak makan durian. Akhirnya kita berbelanja lah ke sudut-sudut kota. Gak sudut-sudut kota juga sih, sudut-sudut supermarket. Jadi itu dia, terima kasih dan sampai jumpa.